Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus kuota wataknya. Ushawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam satu Malaysia, selamat tengah hari. Alhamdulillah kita dipertemukan sekali lagi dalam siaran 16 hari bulan Mei. Pastinya hari yang cukup istimewa, edisi istimewa untuk insan istimewa bergelar guru, cikgu, sifu, murabi, ustaz, ustazah, profesor, tak kira apa juga gelaran untuk anda di luar sana. Hari ini adalah hari istimewa buat anda semua di luar sana. Selamat hari guru. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru-guru saya daripada tadika hinggalah ke universiti. Masih ramai akhirnya, tak teringat dah. Tak teringat dah, tapi alhamdulillah menjadi insan yang berguna harapnya. Ya. Dan sempena dengan sambutan Hari Guru yang pada tahun ini bertemakan Guru Malaysia, Satu Aspirasi, Satu Agenda. Dan semestinya ini berkisah tentang pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 dan ingin menyeru semua guru-guru untuk menggembleng tenaga memajukan insan-insan anak-anak bangsa kita agar menjadi insan yang berguna satu hari nanti, insya-Allah. Ya, bukan saja anak-anak bangsa yang berguna berpengetahuan tinggi tapi juga mempunyai kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dui bahasa, beretika serta beridentiti nasional. Itu antara aspirasi dan agenda yang perlu dibukul oleh semua guru di luar sana. Baiklah, kita nak kongsikan pengalaman istimewa bersama dengan tiga orang guru, tapi sebentar lagi. Tapi sebelum itu, apa kata kita kongsikan terlebih dahulu bingkisan segmen tajahan bersama dengan D-Herbs. Silakan. Anda menghadapi masalah gemuk badan, perut menggelambir, perut buncit, jangan bimbang, jangan gusar. Hari ini ada berita baik yang ingin saya kongsikan bersama anda tentang keajaiban satu produk yang dah ramai tahu. Cuma kita nak mengulaskan lagi tentang kebaikan Premium Diet Gold yang dapat membantu menyingkirkan lemak dan juga membuang toksik. Bila kita guna je Premium Diet, lendir-lendir, minyak-minyak, semua dia akan buang melalui proses perkumuhan badan. Dan yang paling penting, kita guna Premium Diet Gold ni, kita akan rasa kenyang. Dan cara penggunaan ni amat mudah saja. Kita ambil satu paket pagi Premium Diet, kita kacau-kacau dan kita minum. Dan kesan penurunan seawal 7 hari sahaja. Nak lagi bagus, nak lagi berkesan, gunakan saja Makbul Munajat. Krim Makbul Munajat ini amat efektif untuk memecahkan lemak yang tidak diingini dalam badan. Senang, siapakah saja tempat yang bermasalah macam dekat bahagian peha, lengan dan juga dagu. Dan masalah perut menggelembir, dagu berlapis, peha yang besar dapat diatasi dengan harga yang berpatutan.
krim panas hanya RM26.90 sahaja dan premium diet hanya RM38.90 dengan harga terendah di pasaran. Makcik-makcik, makjam-makjam boleh hubungi nombor telefon yang tertera seperti di kaca TV atau pergi terus di kedai jamu, kedai runcit, pasar malam dan juga pasar tani. Dapatkan segera produk ini di pasaran untuk kelihatan anggun, langsing, menawan. Pastinya bila dah langsing, badan bertambah cantik, ramai yang terpikat nanti. Jadi jangan tak cuba. Dulu saya sering kali diejek dan dipersendakan oleh kawan-kawan saya mengenai berat badan saya. Bermacam-macam gelaran diberi seperti giant lah, bonsai dan macam-macam lagi. Tetapi saya nekat untuk mencuba barang keluaran T-Herbs kerana harganya murah dan ia sangat berkesan. Ternyata usaha saya berbaloi kerana saya mendapat berat badan yang ideal dan ramai kawan-kawan memuji saya. Bagi penonton-penonton yang ingin langsing seperti saya, anda harus mencuba produk ini. Ia sangat berkesan. Masih lagi dalam kemeriahan sambutan Hari Guru sebenarnya, yeah. Dan saya yakin dan percaya sambutan Hari Guru di seluruh Malaysia, di semua sekolah pastinya berlangsung dengan suasana yang begitu meriah sekali kerana hari inilah harinya untuk anak murid semua menzahirkan ungkapan terima kasih dengan pemberian hadiah dan sebagainya. Tapi sebenarnya jasa dan pengorbanan guru ni sebenarnya tidak hanya terzahir untuk satu hari saja. Sebenarnya jasa dan pengorbanan mereka harus dikenang sepanjang hayat. Betul tu. Dan sebenarnya bercakap tentang sambutan Hari Guru, sambutan Hari Guru peringkat kebangsaan berlangsung di Paroi hari ini di Kompleks Belia dan Sukan di Negeri Sembilan. Yeah. Dan sebenarnya bersempena juga dengan Festival Hari Guru dan juga pelancaran Plan Pembangunan Pendidikan yang baru untuk Malaysia. Dan sebenarnya kita nak bersama dengan rakan setugas kita, Fiza Syabjahan, tapi bukan di Paroi Negeri Sembilan, tetapi di Sekolah Kebangsaan Seksyen 2 Kinrara Puchong untuk mengetahui kemeriahan sambutan Hari Guru di sana. Silakan, Fiza. Terima kasih Nabiha dan juga Azizah. Ini dia lambaian kasih dan juga persembahan daripada pelajar-pelajar Sekolah Kebangsaan Seksyen 2 Bandar Kinrara Puchong terhadap guru-guru tercinta bersempena dengan sambutan Hari Guru 16 Mei hari ini. Dan saya kira setiap kali 16 Mei pastinya tarikh ini akan dicatat menjadi tarikh paling bersejarah buat semua pendidik dan juga guru-guru di Malaysia. Kerana hari inilah mereka diiktiraf dan jasa mereka yang tidak terbalas itu dikenang oleh insan-insan yang mereka sayangi. Dan saya kira bercakap tentang guru ini, guru bukan sekadar mereka yang mendidik kita dari peringkat prasekolah sehinggalah ke peringkat pengajian tinggi, namun insan ataupun individu yang memberi peluang dan sentiasa memberi informasi dan pengetahuan berguna kepada kita sehingga ke hari ini. Dan benarlah kata pepatah yang mengatakan guru itu ibarat lilin yang sentiasa menerangi kehidupan anak-anak muridnya agar menjadi insan yang berjaya. Dan ada juga mereka mengatakan bahawa kita sebagai individu sentiasa mempunyai cita-cita untuk didukung, namun guru inilah yang akan memastikan kita dapat merealisasikan cita-cita tersebut. Dan untuk bercerita tentang aspirasi, cita-cita dan sambutan Hari Guru ini, saya bersama dengan Puan Rabiah Fakir, iaitu Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Kinrara 2 Puchong. Assalamualaikum, selamat Hari Guru Cikgu. Terima kasih, selamat Hari Guru kepada semua guru juga. Dan kita lihat daripada awal tadi saya di sini ada macam-macam persembahan yang diadakan oleh guru-guru. Ada persembahan nyanyian, ada persembahan tarian dan juga ada persembahan oleh anak-anak murid sendiri. Mungkin boleh kongsikan tentang kemeriahan sambutan Hari Guru di sekolah ini? Dalam pada guru-guru sibuk membuat persiapan, membuat persediaan untuk peperiksaan pertengahan tahun. Dan pada masa yang sama mereka juga perlu membuat mengajar. Namun mereka sempat juga membuat persiapan untuk sambutan Hari Guru. Walaupun sederhana, namun saya rasa sangat meriah.
Dan saya kira cikgu, pengalaman lebih 30 tahun menjadi seorang pendidik itu bukanlah pengalaman yang singkat ya. Mungkin cikgu boleh kongsikan tentang aspirasi ataupun inspirasi terhadap pendidik-pendidik generasi baru dan golongan baru bersempena dengan sambutan Hari Guru ini. Bersempena dengan sambutan Hari Guru, harapan saya dan juga saya percaya harapan semua pentadbir ataupun ketua kepada sekolah, pengurus sekolah, kami berharap generasi guru yang baru ini dapat mendukung dan melaksanakan aspirasi kerajaan seperti mana yang terdapat dalam tema Hari Guru pada tahun ini, iaitu Guru Malaysia, Satu Aspirasi, Satu Agenda. Itu dia, satu aspirasi, satu agenda. Terima kasih diucapkan kepada Puan Rabia. Dan sekarang ini saya bersama dengan seorang lagi guru yang merupakan pengerusi Kelab Guru di sekolah ini sendiri, Puan Nuraini Yusof. Mungkin Puan Nuraini boleh kongsikanlah sendiri pengalamannya menjadi seorang pendidik itu. Pengalaman sebagai seorang pendidik ini saya rasa pengalaman sangat manis. Selama 15 tahun saya telah bertugas sebagai seorang pendidik. Di mana kita lihat sekarang pun murid-murid sekarang yang semakin cerdik dan semakin aktif. Jadi cabaran dia sebenarnya kepada guru, di mana guru harus memastikan pelajar-pelajar kita ni berjaya. Memastikan pelajar-pelajar kita ni berjaya dan memastikan apabila mereka di sekolah segala disiplin dan pelajaran mereka berjalan dengan baik. Itu dia, terima kasih diucapkan kepada Puan Nuraini dan saya kira itulah harapan dan juga aspirasi guru-guru terhadap anak-anak muridnya. Kita akan kembali semula ke resi pentas bersama dengan Aziza dan Nabiha dengan tajuknya Guru Unik hari ini. Kita akan kembali semula selepas ini, dengarkan ucapan daripada anak-anak ini selepas ini. Kembali ke resi pentas, silakan. Aha, itu dia antara kemeriahan sambutan Hari Guru di SK Kinrara. Baiklah, dan sebagaimana kita janjikan di awal rancangan tadi, kita akan bersama dengan tiga orang guru istimewa hari ini yang membincangkan topik tentang cabaran guru unik. Baiklah, kita dah tak sabar lagi nak menggunakan barisan guru kita hari ini. Kita perkenalkan di hujung sebelah sana, kita bersama dengan Cikgu Tabathoti, anak lelaki Malbaganam Pilai. Selamat datang, Cikgu. Cikgu ni telah, Cikgu Tabathoti ini sebenarnya mempunyai pengalaman mengajar selama lebih 28 tahun. Wow. Dan pernah menerima, beliau adalah juga guru OKU Cemerlang yang pernah menerima anugerah Cemerlang peringkat kebangsaan pada tahun 1997. Juga pada tahun 2007 beliau pernah diisytiharkan, dianugerahkan sebagai tokoh guru. Bukan calang-calang. Tapi jangan lupa pula kepada Puan Zabati Yusof dari guru guru Sekolah Menengah Kebangsaan Panji Kelantan, oleh kampus saya. Apa khabar? Selamat hari guru. Jauh datang dari Kelantan ya. 13 tahun berpengalaman dalam bidang pendidikan dan sebenarnya telah pun menerima anugerah Guru OKU Cemerlang 2010 dan juga 2013. Tahniah. Tahniah. Baiklah, dan kita bersama dengan seorang lagi guru iaitu Engku Nuraini Engku Abdullah daripada Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kampung Baru, mempunyai pengalaman mengajar selama 5 tahun tapi agak mencabar juga kerana yang diajar bukan murid-murid biasa tapi murid-murid pendidikan khas ya. Okeylah, itulah cabaran guru unik kita hari ini. Baiklah, mungkin kita nak mulakan dengan Cikgu Tabathoti terlebih dahulu. Cikgu Tabo, mungkin nak kita tak ada gambaran bagaimana agaknya cikgu mengajar ya murid-murid yang normal yang biasa, sedangkan cikgu sendiri tidak dapat melihat bagaimana tu. Sebenarnya saya telah mula mengajar di Sekolah Menengah Perempuan Tahun Pedaling. Dan di sekolah itu, walaupun pada mulanya saya rasa macam kurang yakin, takut kan, tapi lama kelamaan saya dah yakin penuh. Dan ini adalah kerana kerjasama yang diberi oleh pihak sekolah dan juga murid-murid sendiri. Dan sebenarnya cabaran masalah itu memang ada, tapi itu bergantung kepada guru sendiri macam mana nak mengatasi. Kita harus ada strategi yang tersendiri untuk mengawal pelajar. Dan apa yang saya guna ialah saya setiap kelas saya ada senarai nama-nama pelajar supaya saya boleh panggil mereka secara terkejut dan main-main. Cikgu Tava, bagaimana dengan penerimaan anak-anak murid ni? Adakah mereka ada membuli cikgu ataupun memberikan sokongan 100%? Tak pernah mereka buli. Itu satu. Mereka tak pernah buli, tapi masalah tu kadang-kadang mereka nakal. Tu semua adalah nakal, maknanya tak bawa buku. Itu biasalah. Buli untuk guru-guru lain kan. Cakap semasa kelas
Itu semua biasa saya rasa berlaku di mana-mana sekolah pun. Saya kira cabaran tapi, sebagai seorang guru. Ya, tapi itu bergantung kepada kita sendirilah macam mana kita nak kawal keadaan masa itu. Okey, kita baiklah. Nak tanya kepada Cikgu Zawati pula lah. Anugerah Guru OKU Cemerlang ni, apa antara mungkin cabaran? Tapi sebelum tu mungkin saya nak tanya lah, adakah cikgu ni memang berminat jadi seorang guru dari dulu lagi ke atau bagaimana? Ya, sejak daripada dulu, sejak daripada sekolah rendah lagi, memang cita-cita saya untuk menjadi seorang guru. Dan alhamdulillah, syukur kepada Allah, sampai sekarang saya telah menjadi seorang pendidik dan guru pendidikan khas di SMK Panji, Kota Baru, Kelantan. Alhamdulillah. Dengan murid seramai 71 orang dengan pelbagai masalah mereka. Contohnya Down syndrome, hyper ADHD, autisma, slow learner, masalah pembelajaran dan sebagainya. Mungkin cikgu nak kongsikan kepada kami dan juga para penonton di luar sana tentang nak imbas kembali hari-hari pertama mengajar tu bagaimana agaknya? Saya mendapat ijazah sarjana muda pengajian Islam daripada UKM dan diploma pendidikan daripada UKM. Kemudian saya dipostingkan ke kelas pendidikan khas. Mulanya saya tak tahu apa itu pendidikan khas. Dengan bantuan, apabila sampai di sekolah, dengan bantuan seorang kawan, dia memberi suntikan semangat untuk saya memahami apa itu pendidikan khas. Dengan situ, saya pada minggu pertama, saya boleh saya telah menjiwai, telah berkenalan dengan murid-murid pendidikan khas. Kemudian dalam dua minggu selepas itu, saya dapat mengajar murid-murid pendidikan khas dengan baik kerana saya juga seorang OKU dan saya memahami suasana mereka, masalah mereka dan mereka adalah saya dan saya adalah mereka. Cikgu Sawati, mungkin guru OKU dan mengajar juga kelas pendidikan khas, mungkin ada persefahaman di situ. Tapi bagi Cikgu Engku Nuraini pula, mungkin nak ceritakan pengalaman sebagai guru yang normal tapi terpaksa mengajar anak-anak yang mempunyai anak-anak pendidikan khas ini, masalah pendengaran. Okey. Bagi saya, pengalaman saya pada hari pertama saya melapor diri, sebenarnya saya asalnya ialah bukan option dalam pendidikan khas. Saya option bahasa Inggeris di bawah pendidikan. Kemudian hari pertama saya melapor diri itu, saya pergi ke sekolah macam biasa. Pada hari itu ialah hari Isnin. Semua orang akan ada perhimpunan pada pagi itu. Jadi seperti biasa ada lagu Negaraku dan semua orang menyanyikan lagu Negaraku dalam bahasa isyarat. Pada masa itu saya sangat sedih sebab saya tak tahu apa-apa. Dan kemudian guru besar meminta saya memperkenalkan diri. Saya fikir, oh my god, macam mana saya nak perkenalkan diri pada murid-murid. Cabaran tu hari pertama. Tapi atas dengan bantuan seorang rakan yang ada sini, dia kata, tak apa cikgu, just go on, nanti kita tolong cikgu perkenalkan macam mana. Sebenarnya saya tertarik, Azzy. Perasaan tadi cikgu Nuraini ni tangan dia dah gerak-gerak. Masih biasa. Dah biasa bercakap dengan murid-murid. Kita kongsikan bersama dengan anda semua penonton kami berkenaan dengan pelita-pelita hidup kita ini. Tapi sebelum itu, apa kata kita berehat seketika? Kembali lagi selepas ini, jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Baiklah, kembali bersama kami membicarakan tentang cabaran guru unit dan kita nak teruskan saja bertanya soalan dan tak siapa-siapa nak berkongsi pengalaman yang begitu banyak sekali yang akan dikongsikan bersama dengan guru kita dan mungkin Cikgu Tava. Mungkin nak kongsikan bagaimana agaknya pengalaman hari pertama semasa mengajar 28 tahun yang lalu. Kita mungkin nak tahu kan dalam keadaan cikgu yang begini bagaimana agaknya. Sebenarnya hari pertama saya terkejut sebab hantar ke sekolah menengah perempuan. Sekolah biasa ya? Sekolah perempuan. Dan soalan pertama saya tanya pengetua saya ialah ada guru lelaki yang lain tak?
Lepas tu pengetua telah mengenalkan kepada guru-guru lain dan sebagainya, dan hari pertama saya dah mula mengajar, tetapi cuma suasana sekolah itu, environment belum biasa lagi lah. Yeah. Jadi mengikut jadual, ketua sekolah, ketua kelas ataupun penolong akan datang dan jemput bawa ke kelas lah. Dan di kelas hari pertama bila saya masuk, saya sebenarnya walaupun saya rasa macam takut, tapi saya tak tunjuk kepada pelajar. Betul. Buat berani aja muka macam berlakon. Dan sebab cita-cita saya pun bukan untuk jadi guru sebenarnya. Oh, apa cita-cita asal? Sebenarnya cita-cita asal ialah untuk jadi peguam. Tapi tak tahulah macam mana jadi guru. Lepas tu, walau bagaimanapun saya rasa adalah adil untuk saya cintai profesion perguruan. Barulah saya boleh jalankan tugas dengan berkesan dan sempurna. Betul. Bagaimana Cikgu Tabah sendiri, mungkin ramai penonton yang tertanya-tanya bagaimana Cikgu menguruskan jadual kelas dan mungkin nak cek buku murid-murid. Okay. Mungkin boleh kongsikan. Menyediakan nota untuk betul? Murid. Bagi kelas yang baik, saya akan buat keterangan secara oral. Lepas tu saya bagi nota. Nota saya dah sediakan dalam braille. Saya akan baca perlahan-lahan diktat dan pelajar-pelajar akan salin. Sebenarnya pelajar-pelajar mengatakan bahawa daripada tulis di papan hitam, sekarang papan putih, kalau dibandingkan dengan bila saya baca, dia kata bila saya baca lagi cepat mereka boleh salin. Dan efektif juga. Sebab kalau papan hitam, mereka boleh buat apa-apa masa bercakap, buat apa-apa pun. Ini dia mesti mereka berhati-hati dan ikut dan salin. Kalau tidak, mereka akan tertinggal. Dan Cikgu Tawas sebenarnya mengajar bahasa Inggeris dan juga sejarah. Dan sejarah. Okey, baik. Kita nak tanya juga kepada Cikgu Kenora ini. Mungkin tadi dah cerita pengalaman hari pertama. Yeah. Yang hari kedua ni macam mana? Macam pengalaman seterusnya mengajar tu bagaimana? Okey. Mungkin ada cabaran-cabaran dan seterusnya. Hari pertama tadi dah nangis. Jadi hari kedua tak nangis dah. Kita bermula dengan kita kaji, baca semula kamus. Yang kita dibekalkan dengan kamus bahasa isyarat. Dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Berapa lama ambil masa untuk mendalami bahasa isyarat tu? Alhamdulillah secara dalam berkesan. Masa 3 bulan. 3 bulan kita dah boleh secara kata confident lah untuk berkomunikasi dengan murid-murid. Okay. Jadi bagi Cikgu Zawati lah pula kan, bagaimana dengan penerimaan ataupun sokongan daripada rakan setugas juga murid-murid di sekolah, walaupun mungkin ada kekurangan dari segi fizikalnya, tapi bagaimana mereka membantu mengatasinya bersama dengan Cikgu Zawati? Saya sebagai guru OKU merasa bagi saya tidak menganggap diri saya ni seorang guru OKU. Saya menganggap diri saya ni seperti guru-guru biasa yang lain. Jadi bersyukur kepada Allah kerana saya di sekolah saya mempunyai seorang pengetua yang prihatin dan peka dengan guru-guru dan murid pendidikan khas, iaitu Tuan Haji Ibrahim bin Omar dan Pihak Pentadbir Datin Yuhiza, yang apabila kita buat program dan sebagainya, mereka memberi sokongan yang tidak berbelah bahagi, iaitu meluluskan bajet dan sebagainya. Senang kan? Okay. Dan kita tahu juga bahawa antara cabaran profesion perguruan ini adalah mereka perlu bersedia untuk dipindahkan, ditugaskan untuk mengajar di merata ceruk di seluruh Malaysia, sama ada pedalaman ataupun di kawasan-kawasan bandar dan sebagainya. Dan kita ada satu bingkisan yang ingin dikongsikan bersama anda sempena dengan sambutan Hari Guru pada tahun ini, berkenaan dengan guru-guru yang mengajar di Pulau Ketam. Apa kata? Kita saksikan. Pulau Ketam adalah sebuah pulau kecil yang terletak di selatan Pelabuhan Klang yang mengambil masa 35 minit perjalanan untuk sampai ke destinasi ini. Membelah lautan menelusuri satu-satunya jalan pengangkutan yang ada di sini ternyata menjadikan ia satu rutin biasa untuk para pendidik mencurahkan ilmu bakti. Kami dekati seorang guru berbangsa Cina berasal dari Macang, negeri Cik Siti Wan Kembang.
Cikgu Tan Juli, 30 tahun, sanggup berjauhan daripada suami dan anak tersayang yang masih kecil dan kini hampir 6 tahun berbakti untuk anak-anak Pulau Ketam. Keadaan di sini, pelajar di sini dia tidak ada pusat tuition ataupun bahan media daripada luar. Yang ada sumber rujukan mereka hanyalah cikgu dan juga televisyen. Jadi sepenuhnya mereka bergantung pada cikgu. Cikgu kalau memegang kelas peperiksaan, contohnya saya yang memegang tingkatan 3 bahasa Inggeris, cabaran tu sangatlah besar. Sebab bahasa pertama mereka di sini adalah bahasa Cina, dialek masing-masing. Bahasa kedua mungkin bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni mereka boleh faham lagi. Bahasa Inggeris memang bahasa ketiga diorang. Okey, bahasa ketiga yang menjadikan satu masalah yang besar untuk kita nak translate pada mereka. Bagi cikgu yang faham bahasa Cina, boleh translate bahasa Cina. Tapi bagi cikgu guru Melayu, cabaran dia lagi besar. Sebab tak tahu nak macam mana nak bagi tahu diorang tentang sesuatu yang nak disampaikan. Untuk jadikan seorang pelajar tu sebagai manusia yang berguna, tanggungjawab cikgu itu sangatlah besar. Cikgu mempunyai komitmen dan tanggungjawab, amanah yang diberikan oleh Tuhan dan juga negara untuk kita bentuk generasi hari ini untuk menjadi pemimpin masa depan. Dan amanah itu kami pegang dan kami tunaikan. Walaupun berjauhan dengan keluarga, kami tempuhi semua tu cabaran dan kami sahut. Dan kami sanggup walaupun terpisah dengan keluarga, kami masih lagi di sini. Seramai 30 orang guru datang dari pelbagai latar belakang yang berbeza. Namun misi dan tanggungjawab mereka tetap sama, ingin memberi ilmu pengetahuan kepada anak bangsa. Harapan saya kepada pelajar di sini supaya mereka belajar berdikari, menjadi pelajar yang bersopan santun, tahu membawa diri dan hormat kepada orang lain. Menjadi seorang yang berjaya dalam pelajaran walaupun terletak jauh dari daratan, namun itu bukanlah satu halangan untuk berjaya. Saya, Cikgu Tan Juli dari SMK Pulau Ketam, ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru di seluruh Malaysia dan juga guru-guru di SMK Pulau Ketam ini. Selamat menyambut Hari Guru. Tiada yang lebih bermakna selain menyaksikan kejayaan pelajar, hasil usaha dan kegigihan yang dicurahkan Cikgu Tan selama ini. Ternyata pengorbanan berjauhan daripada keluarga sesuatu yang cukup berbaloi. Semoga semangat dan kekuatan Cikgu Tan Juli menjadi inspirasi kepada bakal guru di luar sana. Itulah dia sedikit sebanyak cabaran dan juga semangat guru-guru di Pulau Ketam. Dan kita nak kongsikan juga lah bersama dengan anda, mungkin cabaran kita dah dengarkan tadi. Betul? Mungkin semangat tu dari mana mendapat semangat? Mungkin Cikgu Zawati boleh ceritakan sedikit lah, ataupun nak berikan tips kepada guru-guru OKU di luar sana macam mana nak terus kekal sebagai seorang pendidik. Okey, saya menyeru kepada semua murid-murid OKU di luar sana agar tidak ada sifat putus asa dalam mengejar ilmu pengetahuan, kerana guru-guru pendidikan khas ini bersedia untuk membimbing. Murid-murid pendidikan khas ini perlukan bimbingan 100% daripada guru-guru. Tanpa guru, tanpa bimbingan guru, mereka tidak akan ke mana-mana. Betul, besar. Kejayaan mereka terletak 100% kepada guru. Di samping itu, sempena Hari Guru, hari ini saya mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di seluruh Malaysia. Guru Malaysia satu inspirasi, satu agenda. Agar mereka semua dapat berkhidmat dengan ikhlas dan penuh kesabaran untuk memertabatkan profesyen perguruan. InsyaAllah, baiklah. Mungkin sedikit juga kata-kata ucapan daripada Cikgu Tava dan juga Cikgu Nuraini. Silakan. Cikgu Tava terlebih dahulu. Bagi saya, saya mengajar di sekolah biasa dan guru-guru biasa dan sebagainya. Jadi apa yang saya ingin bagi tahu di sini ialah bahawa sekiranya kesilapan dilakukan oleh guru-guru OKU
janganlah generalize bahawa semua guru-guru OKU adalah macam itu. Betul. Sebab ini kadangkala berlaku dalam sepanjang pengalaman saya. Jadi saya rayu kepada pihak-pihak yang tertentu, berilah peluang, berilah keyakinan kepada guru-guru OKU untuk terus mengajar di sekolah biasa. Dan bagi murid-murid, mungkin ada kekurangan, tapi guru-guru OKU berilah peluang untuk mereka untuk mengatasi kekurangan-kekurangan itu. Dan mereka pun akan jadi guru yang sama. Ya, guru yang berjaya. Berjaya. Kami doakan. Terima kasih. Sorry ya. Terima kasih. Sikit daripada Cik Nuraini. Ucapan. Kepada murid-murid di sana. Murid-murid sempat menonton ini. Okey, saya akan buat dalam masa isyarat. Okey, selamat Hari Guru kepada semua guru di Malaysia. Juga kepada anda semua. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Teruskan usaha murni anda untuk mendidik anak bangsa, untuk menjadi generasi yang berilmu. Dan kabarnya kita sekali lagi kembali bersama dengan Fiza. Fiza, silakan. Silakan Fiza. Terima kasih Azizah dan juga Nabihah, dan pastinya kami juga tidak mahu ketinggalan untuk mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di Malaysia, yang pastinya jasa insan bergelar pendidik ini tidak mungkin dapat dibalas hingga ke akhir hayat, dan semoga anda yang berjiwa murni ini akan terus mendidik anak bangsa dengan penuh keikhlasan menjadi insan yang berguna. Dan untuk itu, saya Fiza Sabjahan mewakili seluruh kru produksi Wanita Hari Ini dan juga 1,072 pelajar dan 57 orang guru dari Sekolah Kebangsaan Seksyen 2 Bandar Kirara ini ingin mengucapkan kepada guru-guru di Malaysia, Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali lagi dalam Wanita Hari Ini, dalam segmen Tajaan bersama dengan Vida Beauty. Dan kita perkenalkan tak lain tak bukan Datuk Dr. Hasmiza Osman, selaku pengasas Vida Beauty, juga seorang bekas pendidik. Rupanya bekas guru, ya? Ya, selama 12 tahun. Wow. 12 tahun. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua? Saya rasa semuanya alhamdulillah sihat dalam dakapan rahmat Tuhan, bersama orang-orang tersayang, meneruskan pekerjaan harian kita, membimbing, mendidik, dan kita semua keluarga yang sangat bahagia. Terutamanya dengan sentuhan sedikit daripada produk-produk keluaran Wida Beauty yang memberikan insyaAllah keperluan suplemen dalaman kita untuk tampil lebih anggun, cantik, bergaya dan lebih berketerampilan. Kerana apabila kita sihat dalaman, maka terpancarlah aura kita yang orang kata daripada daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Itulah tagline Wida Beauty, kecantikan dari hujung rambut hingga hujung kaki. Dan di sini kita ada produk yang sangat istimewa, iaitu produk Wida Collagen dan Lagina. Seperti yang saya nak katakan, iaitu bila kita cantik dalaman, dalaman kita tidak ada masalah, terutamanya kadang-kadang masalah sengguguk, masalah sembelit, masalah keperempuanan, masalah mungkin period yang berpanjangan, kadang-kadang sakit lutut, sakit tumit, terutamanya apabila kita dah oversize atau big size atau XXXL, maka kadang-kadang tumit kita sakit, menyucuk-nyucuk, ataupun kadang-kadang terlalu kerap membuang air air kecil, dan rasa peranakan tu rendah, ataupun mungkin suami dah tension kerana mungkin isteri yang periodnya berpanjangan. Tetapi jangan risau lagi. Semua itu alhamdulillah dengan penemuan-penemuan formulasi daripada produk Wida Beauty, khususnya Wida Collagen, untuk merawat dalaman wanita. Misalnya kata sis ke, fibroid ke, dan pelbagai masalah angin dalaman wanita ni kan. Kadang mungkin dia pun buat angin sebelah depan pun ada kan. So itu menandakan rahim kita tak sihat. Kita mulalah mudah tension, naik angin dan sebagainya. Kemudian apa itu Lagina pula? Lagina sebenarnya terutama lepas bersalin. Mungkin mereka sebelum ni hanya makan ubat saja mengecutkan peranakan, tetapi dalamannya tak bersih lagi. Dan kita tengok Lagina ni, partner dia adalah untuk keintiman, ialah Mantera. Mantera Man yang sangat terror. Kejantanan. Dan kita boleh tengok, boleh juga merawat pelbagai masalah dalaman lah, prostat dan sebagainya. So kita boleh tengok VT, kita tengok, kita ada testimoni ya. Terkongsikan keberkesanan Mantera. Silakan. Saksikan.
Hari jadi yang ke 60. Apa itu 64. Hari jadi itu dia orang dah beli kek. Masa tu itu tak boleh bangun. Ramailah semua masuk saudara semua datang tengok teranjat. Hari tu duduk nak bangun habis bayang tak boleh bangun. Lembik ya. Macam rasa macam macam lemah. Lemah nah ni kenapa ni? Ah suruh cucu tu urut-urut. Sapu minyak urut dah dah lah nenek nak sampai sembahyang. Bangun dia tak boleh lembik. Ramailah semua saudara semua datang tengok tu peranjat. Ingat apa kena kan tiba kita sihat. Tiba jadi macam tu. Makan tu rasa kita segar lah, segar. Macam mimpi tau, dah 3 hari tu masih makan. Lepas tu beli yang apa tu Vitalia tu dengan apa tu kan beauty apa tu. Macam-macam mimpi, kau boleh jalan. Makcik bangun, betul boleh jalan. Macam tak percaya lah pasal 3 hari dah kita tidur kan. Ni tak boleh, buka pun tak boleh. Sekarang ni sejak tu tak putus lah, sejak bulan sebelah hari tu kan tak putus lah. Sebelum tu hari tu memanglah makan berhenti, makan berhenti. Ini dah boleh lah, dah ringan. Kalau tak tu dia macam walaupun buka tapi dia tegang tau. Kalau makcik cuba sekejap berhenti pemuka terayang yang lain hari tu, tak boleh balik-balik pemuka balik. Baru rasa dia macam lembut. Cuba-cubalah pemuka tu kan, ada anda nampak dia punya kebaikan dia. Itulah keberkesanan sebenarnya produk produk Wida Beauty yang rata-ratanya boleh mampu merawat sama ada Mantera ke, Lagina ke, Pamoga ke, Wida Collagen ke. Kerana keperluan dan kepercayaan pengguna sekarang ni bukan sekadar untuk sihat, untuk cantik tetapi untuk merawat bahagian dalaman. Jadi dalaman kita terjaga dan kita tengok perubahan-perubahan dengan pengambilan produk Wida Beauty untuk kulit ke, untuk kesihatan ke, mengambil masa hanya beberapa hari saja. Mungkin dalam makcik tadi 3 hari sajalah. Itu semua adalah kerana ada berkat, ada barakah dalam produk Wida Beauty kerana kita alhamdulillah lah bersama-sama dengan Nak Natafi sentiasa lah buat solat hajat semua untuk orang kata sebab ini sandaran dan harapan terhadap produk kita yang boleh mampu merawat pelbagai masalah kesihatan itu dengan izin Tuhan kerana ini adalah pemakanan kesihatan dan ada pemakanan kesihatan yang mampu merawat di alaf-alaf ini. Alhamdulillah semua ini kata kerana pertemuan kata bila kita dah mengkaji pelbagai keperluan sekarang ini adalah untuk sihat. Duit tak guna kalau kita tak sihat, terlantar, betul, sakit dan kalau nak merawat tu beratus ribu, kadang-kadang berpuluh ribu. Tetapi dengan rangkaian produk-produk sebegini macam Lagina RM168, Wida Collagen RM98 sahaja. InsyaAllah kalau yang period berpanjangan itu 2 hari dia akan stop. Ini pun dengan keizinan Allah SWT. Bagaimana dengan Lagina dan juga Mantera? Harga RM168. Dan untuk kulit cantik, mulus, gebu, jangan lupa mengamalkan Master Meal. Kerana keperluan ini master dalam pemakanan untuk kita tengok kita tanpa jerawat, tanpa jeragak dan kita putih. Orang Tino ni akan naik saham kalau dia putih kan. Putih secara semula jadi yang penting. Putih secara semula jadi. Orang lelaki tengok putih, teruslah terpancar. Teruslah kan. Maksudnya sekarang ni gunalah apa-apa kosmetik Wida Beauty dan guna bersama dengan Master Mi untuk anda tampil agung bergaya lain daripada yang lain. Tengok aura Wida Beauty. Boleh cuba ke semua. Dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. Terima kasih kepada Dato' Hasmizah Osman selaku pengasas Wida Beauty dan nampaknya kita nak berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Ini bersiaran dengan Aziza Rifin. Ya, dan tak diam kita dah di penghujung siaran. Dan mungkin saya nak tanya juga lah sebenarnya hari guru ni. Mungkin Nabiha masih ingat lagi guru-guru yang antara ialah Nabiha mungkin masa jadi anak murid tu ada sedikit nakal. Mungkin nak mohon maaf kepada guru-guru. Wah, dah tahu dah hasrat hati. Okeylah, saya paling ingat sekali guru bahasa Malaysia saya. Masa tu sekolah menengah, Cikgu Hishamuddin. Maaf ya cikgu kalau ada salah silap. Moga-moga dimurahkan rezeki. Moga-moga. Dan kalau segala, Nabiha juga sebenarnya bakal guru.
Oh, tapi bukan saya, guru tapi tersasar. Tersasar sikitlah rezekinya di sini. Tapi dan, saya kira walaupun mungkin ada anak-anak murid seperti saya ni yang nakal sikit, ada kilafnya sikit, tapi dengan usaha dan juga doa yang berterusan dari guru-guru, insya-Allah mereka semua akan menjadi orang yang berguna dan berjaya satu hari nanti. Betul tu, dan saya juga ingin mengambil kesempatan mengucapkan memohon maaf kepada atas kesilapan mungkin sebab kilaf dan sebagainya semasa kita menjadi murid dan sebagainya, dan juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Guru untuk semua guru-guru seluruh Malaysia, juga guru-guru yang pernah mengajar saya dan juga kita berdua sehingga sampai ke tahap ini. Anak-anak manja. Dan sebenarnya kita semua juga merupakan guru, dan setiap daripada kita juga adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Lebih-lebih lagi jika anda seorang ibu, anda juga adalah seorang guru kepada anak-anak kita. Dan bak kata Sayyidina Ali Abi Talib, siapa yang menyampaikan kepada ilmu walaupun sepatah perkataan, maka dia adalah guruku. Maka Amin. Pihak juga boleh menjadi seorang guru. Walaupun bujang. Walaupun bujang, boleh menjadi seorang guru kepada siapa saja di luar sana sekiranya kita mengajarkan sebarang bentuk kebaikan. Aha. Dan untuk menutup tirai wanita hari ini, sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik kita di seluruh Malaysia. Dan jangan lupa untuk sekiranya anda terlepas untuk menyaksikan siaran hari ini ataupun siaran-siaran yang sebelum ini, bolehlah layari ke www.tonton.com.my/wanitahariini. Dan esok jangan lupa untuk mengikuti satu lagi siaran istimewa Asam Garam Rumah Tangga dengan topik suami military. Ya, dan bagi anda yang ingin berkongsi pandangan ataupun topik-topik yang ingin anda dengari atau saksikan di Wanita Hari Ini, bolehlah layari www.facebook.com/WHI. Tinggalkan komen anda di laman Facebook kami. Ya, insya-Allah kita berjumpa lagi di lain siaran. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Memberikan jalan.